Itu ahli psikolog forensik itu yang bisa jawab. Tapi nanti mungkin bisa juga gitu ya di uji ketika proses ini berlanjut gitu ya ke persidangan. Karena kan kalau pasal 44 KUHP ya, seseorang yang ada gangguan mental itu tidak bisa mempertanggungjawabkan tindakannya. Tapi bukan berarti dia harus bebas, tapi dikirim ke rumah sakit jiwa. Kalau itu memang terbaik ya, kirimkan ke rumah sakit jiwa, tapi jangan akal-akalan gitu ya. Selain foto-foto ini atau ada bukti lain selain itu, chat mungkin atau apa mungkin yang bawa ke pihak kepolisian? Ada, sudah kita berikan kepada kepolisian. Cuman kan kita perlu pahami ya, dalam proses penyelidikan-penyelidikan ini gak bisa kita sebutkan semua. Karena kan nanti menjadi suatu petunjuk buat dia untuk melakukan suatu pengkaburan jejak gitu ya. Jadi belum bisa kita paparkan. Yang jelas bukti sudah cukup. Ya. Keterangan saksi ada lebih dari 3, bukti surat ada banyak ya. Lalu nanti mungkin okay. Ini maksudnya ini kan generalisir. Ada CCTV juga. Lalu nanti kami akan bekerja sama dengan kepolisian juga mungkin ya untuk menghadirkan ahli-ahli yang dibutuhkan sehubungan dengan perkara ini, agar peristiwa pidana yang mungkin masih abu-abu atau hitam ini bisa menjadi seterang matahari gitu ya. Mas apa, ketika ada pencekakan di leher terus pingsan ya, nah, begitu aktivitas besoknya ada pengaruh nggak sih di apa kita suara mungkin atau? Saya sebenarnya pas saya dicekik tuh saya minta obat ke dia. Kan saya ada asma dari kecil, saya ingin beli obat, apa gojek obat, dia tidak izinkan. Saya benar-benar sesak banget, hampir mau apa ya, seperti sekarang tuh mau kali ya, udah black, udah lemas, udah gak bisa nafas. Berdampak juga pada psikisnya Kak Sapa sendiri. Kak Sapa sendiri sudah melakukan konsultasi atau psikolog? Mau, saya akan ke psikolog karena pas kemarin visum juga ditawarin psikolog oleh rumah sakit. Apa jika ingin melakukan tindakan kekerasan itu dalam keadaan sadar atau mabuk? Ya sadar, kita tidak pernah mabuk-mabuk, kita selalu sadar. Dan itu yang paling parah yang dilakukan? Iya. Sepelenya misalkan ya soal pergi gitu, yang tadi saya bilang, dia mau pergi kemana, biasanya kan saya boleh ikut, ini tidak, terus saya